lagi antar nenek ke pasar belanja ya, hujan-hujan. Hujan, jadi kita belanjanya itu di welcome aja teman-teman. Kita masuk ke welcome. Jadi hujan deras banget, kita mampir di ini teman-teman, apa namanya, di emperan tempat jualan orang Hong Kong. Teman-teman, di video kali ini kita mau buat ini. Aku tadi ke pasar, aku dapat ini, ikan bawal. Harganya murah teman-teman, cuma $20. Ya, murah banget. Kita mau buat hari ini video ikan bawal. Kita mau masak ala-ala Chinese gitu teman-teman. Bawang putih, cabai rawit, sama ini nanti kita tambahin kecap asin. Nah teman-teman, ini ikannya. Kita iris-iris dulu ya. Udah bersih, tinggal kita iris-iris aja. Biar meresap, jadi nanti kita steam. Udah mendidih, kita masukkan. Enggak cukup. Nah ini daun bawangnya udah kita iris, kita sebutin yang terlalu terus udah kita iris, jadinya sama bawang kita tambahin kecap asin. Udah matang, kita sisihkan. Oke teman-teman, kita masukkan dulu ini ya. Ambil ikannya teman-teman ya, ikannya kita ambil, ikan. Ikan. Mateng deh teman-teman, mantap. Udah mateng ya, mantap sekali. Jadi ini bumbunya gini doang, udah bisa kita makan teman-teman. Pokoknya masakan TKW simple, fit. Ya, pastiin dagingnya lembut banget. Matang kayak, nah, ya kan? Oke lah teman-teman, kita cobain ikannya, jadi kita makan kayak gini ya, ya. Nah, terus ini ada nasinya teman-teman. Jadi caranya kita makan seperti ini. Ya, dan udah bersih. Kita cobain ikannya teman-teman. Kan kayak ikan bawal kayak gini tuh dagingnya itu lembut banget teman-teman. Kita cobain pertamanya ikan buat makan. Kita pakai nasi. Mantap. Gurih. Manisnya pas.
ada manis, manisnya pas, asinnya pas, gurihnya pas. Nanti diginiin enak banget. Jadi masaknya simpel banget. Sambal ini dagingnya lumayan banyak. Jadi atasnya ini juga bisa kita makan gitu, teman-teman. Kita makan dengan daging ikannya. Enak. Enggak begitu pedas. Balik nih.